Festival Bula 2017 di Pantai Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur diramaikan dengan hiasan perahu kece dengan tema dekorasi manten. Ya, tradisi ini biasanya jelang musim tangkap ikan. Puluhan nelayan pun ikut serta ramaikan parade di tengah laut. Bertepatan dengan musim tangkap ikan, sekitar 60 nelayan menghiasi perahu tradisional mereka dengan dekorasi sebuah pesta pernikahan. Ya, inilah parade perahu hias dalam acara Festival Bulak di Pantai Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu pagi. Salah satu pesertanya menghiasi perahu dengan nama Mentari Kenjeran dengan kesenian Papua Barat. Temanya Papua Barat, Pak. Kenapa kok memilih Papua? Ya, karena beberapa hari yang lalu ada pembebasan warga Papua itu dari pasukan apa gitu. Sehingga kalau kita angkat dari tema ini, gimana supaya Papua ini bisa menjadi bagian dari Indonesia itu. Selesai berhias, perahu nelayan ini pun ikuti parade di tengah laut. Meski terkendala cuaca buruk, para pengunjung tetap antusias menyaksikan parade. Kemeriahan Festival Bulak juga diharapkan menjadi daya tarik para wisatawan untuk berwisata di kampung nelayan. Sementara, hiasan perahu terbaik dan terunik mendapatkan hadiah uang serta pembinaan dari pemerintah kota Surabaya. Sony Misdananto melaporkan untuk NET.